Masuk mana, Pak? Bapak sakit? Mau kemana? Bengek nih orang. Bapak batuk ya? Udah tulis aja deh alamatnya. Oh, 53. Ya deket sini. Ngomong dong dari tadi. Ayo masuk. Bapak, tadi jalan 53 nomor berapa? Oh, nomor 24. Yaudah. Udah nyampe nih, Pak. Kalau sakit berobat, jangan jalan-jalan. Gonggong terus. Masa batuk ke dokter kandungan? Gimana sih? Pak. Bentar saya tanyain dulu dokternya ada enggak? Soalnya prakteknya sore ini. Ayo. Terus dokternya ada enggak? Ini dokternya, Pak. Tumben bang, nyuci sendiri. Daripada lu mandorin gue, mendingan lu yang nyuci bajai. Ntar gue upain. Gitu dong bang. Mancup. Lagi sibuk ya? Disuruh bantuin bang juri? Oh enggak kok. Bang Ucup cuma nemenin bang juri doang. Terus ngapain pegang-pegang lap? Oh enggak, ini Bang Ucup cuma ngeliatin Bang Juri. Soalnya kalau nggak diliatin dia suka banyak yang lewat. Bang, ayo dong. Kalau Bang Ucup nggak sibuk, Mila mau main ke rumah Bang Ucup, boleh nggak? Boleh, Mila boleh. Ayo. Mila, mendingan lu duluan ya. Soalnya Bang Juri masih pengen ditemenin sama Tuan Yusuf, ya. Kalau gitu Mila tunggu di sini aja deh. Ya. Nggak mau duit nih. Haji. Jur, per malam jangan lupa ya. Pengajian giliran di rumah lo. Beres, Haji. Cuk, jangan lupa ya datang ya. Iya, Haji. Bang, itu masih ada item-itemnya. Kalau mau hilang, yang itemnya diguyur aja sekalian. Yang mana yang item? Yang mana, Cuk? Yang item. Yang ini yang item. Hah? Bang, ini yang item. Bang, hah? Bang. Ntar malam ada pengajian di sini. Apa, Bang? Lu di mana? Di sini, Bang. Jangan lupa, ntar malam ada pengajian. Lu mesti siapin kopi sama kue. Bentar, Bang. Ih, katanya minta dibikinin kopi. Sekarang mah udah bikin kopi sendiri. Lucu dia si orangnya. Assalamualaikum. Salam. Ngopi, Bang. Mau ditemenin?
nemenin. Kayak si Ucup lo. Ntar lo nyuruh gue bikinin kopi buat lo. Kalau abang nawarin sih, Ani gak nolak. Kalau lo mau, bikin aja sendiri. Eh? Pakai kopi lo sendiri. Duit buat apa, Mak? Yang jelas bukan buat lo. Bang, abang pernah kerja jadi satpam kan? Bukan satpam, security. Abang pernah kerja jadi supir box di pabrik sepatu kan? Bukan sopir, driver. Abang pernah kerja jadi supir pribadi kan? Sopir pribadi eksekutif. Lu mau ngopi apa jadi wartawan sih? Nanya-nanya melulu. Berarti pengalaman abang banyak dong. Cocok bang. Cocok buat apa nih? Buat jadi supir box atau jadi sopir mobil eksekutif? Supir tangki penyedot WC. Supir busway, kata paman Neneng kerja di Pemda, lagi ada lowongan. Buat apaan? Gue kan supir bajai. Emang gubernur mau? Kalau bis busway bang, lain daripada bis kota. Rapi, teratur, supirnya pakai seragam lagi bang. It, bajai juga kalau dikasih jalur khusus, jalanan gak bakal macet. Bagus juga idenya bang, eh. Nyebutnya jadi bajai we. Nah, iya. Gimana bang masalah tawaran aneh tadi bang? Kalau abang gak mau, aneh mau tawaran sama Ucup. Percuma it, Ucup gak bakalan bisa nyetir bis. Tapi nyapu bis bisa kan bang? Mak, emang mak bisa bikin kue sus? Kecil, bisa aja. Pak RT yang pesen sama gue. Tapi kan mak gak pernah bikin kue sus. Neng, sekarang yang penting bukan soal pengalaman bikin kuenya. Yang penting besok gue dapat bayaran. Tapi mak, kalau hasilnya kagak enak bagaimana? Neng, kagak usah takut. Nih sekarang lu beli aja nih bahannya, ya. Terus lu kasih nama si Minah. Gimana sih? Masa mama mau bikin kue di dapurnya Po Minah? Salah kali. Mestinya dia langsung pesen aja sama Po Minah. Kebeneran lu dateng. Minah, ntar lu bikinin kue ya buat Pak RT. Maaf, Mak. Bukannya Mak bilang ke Pak RT, kue saya nggak enak. Lu salah denger. Kue lu tuh enak. Cuma kalau pesan sama lu, jadinya lama. Maaf, Mak. Kalau begitu, kenapa Mak pesan sama saya? Lu berani bikinin pesanan gue kelamaan? Kayaknya dia kagak mau, Mak. Tenang aja, bisa gua atur. Kasih dia nurut. Bang, ini kan proyek gubernur. Makanya gajinya tinggi, Bang. Emang gajinya berapa? 2 juta. Ngelamarnya ke gubernur ya? Bang Ucup doyan sepak bola ya? Iya dong, Mil. Kalau dulu Milanya suka sama MU. Wah, Bang Ucup juga, Mil. Tapi sekarang enggak. Bang Ucup juga enggak, Mil. Tapi kok kaosnya masih dipakai? Emang enggak ada kaos lain? Ngomong-ngomong, emangnya Mila ngefans sama pemain Liga Inggris ya? Li siapa ya? Kayaknya bukan pemain terkenal. Kalau Mila ngefansnya sama David Beckham.
Assalamualaikum. Salam. Udah, bahan kuenya udah dikasihin ke si Mina? Udah, Mak. Terus bagaimana dia kira-kira bisa bikin kuenya? Kayaknya sih bisa, tapi One gak yakin, Mak. Bisa apa kagak? Tapi Oneng pergi duluan aja deh, abis Po Mina minta maafnya kebanyakan. Salam. Oneng, ini ada bahan buat bikin kue sus dari ibu. Lah, perasaan baru aja gue anterin ke rumah lu nih. Oh ya, Po Neng, ini ada surat dari ibu. Coba apa isinya? Telur, terigu, susu, apa lagi? Suratnya. Maaf, Mak. Bukannya saya enggak mau menolong. Bukannya saya enggak bisa bikin kue sus yang enak. Tetapi, maaf, Mak. Setelah saya difitnah, rasanya lebih baik emak bikin kue sus sendiri aja. Tega, tega. Dasar orangnya kagak tahu diuntung. Ada, masih ada, Mak. Maaf, okay. Mak, bukannya saya enggak tahu diuntung. Kenapa orangnya kagak ngomong sendiri sama gue? Masih ada, Mak. Tetapi kalau saya ketemu emak langsung, saya pasti nggak bisa menolak. Pilih pulang dulu ya. Kenapa sih cengap-cengap begitu? Ya Allah, panas banget lu, Li. Semua teman Ili di sekolah pada sakit. Si Ili sakit, Mak. Emangnya kelebihan David Beckham apaan sih, Mil? David Beckham tuh cute banget. Cute? Cute itu apaan, Mil? Cute tuh artinya imut. Tau gak? Mila lagi nonton David Beckham di TV, Mila mau jadi kaosnya. Ah, kalau gitu Bang Ucup pengen dong jadi handphonenya Mila, biar bisa nempel terus di pipi Mila. Boleh sih, tapi kalau Bang Ucup jadi handphone Mila, Mila mau langsung tuker tambah ah. Mana Bang? Mau ganti kaos MU dulu, kan Mila udah gak suka sekarang. Nah, sekarang lebih oke. Udah cute belum? Belum sih, tapi kulitnya lebih terang gitu deh. Kaos MU-nya mau diapain? Ya, paling juga mau dikasihin si Sahili. Emangnya Mila mau? Mila mau kaosnya, cuma gak mau ketularan penyakit kulitnya. Kenapa sih lo? Hah? Lo sakit ya? Hah? Neng! Neng! Ya Allah! Neng! Neng! Badan lo panas banget sih! Neng! Neng! Abang! Abang duduknya jangan gerak-gerak mulu! Pala Oneng jadi pusing nih! Gua gak gerak kok! Hah? Ya udah. Kalau gitu ruangannya suruh diem, jangan muter-muter mulu. Neng, ya Allah. Neng. Ma, ma, oh, Neng sakit, ma. Kebanyakan sih. Ma, lu sakit juga, Neng.
Bang, bawa kita berdua ke dokter apa, Bang? Pakai apaan? Ini pakai bajaj. Maksud gue, pakai duit dari mana? Tahu, ini juga nggak punya duit. Lu aja yang bikin kue susnya. Ijal sekarang, Mak. Lagian mana ada dokternya mau dibayar pak kue. Lu bikin kue gentong, terus kuenya jadiin duit. Jadi gak bisa bikin kue, Mak. Itu bukan kerjaan laki. Jadinya bikin kue sus apa kue gentong, Mak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok salonnya sepi, Bang? Mama Oneng lagi sakit. Abang gak bawa ke dokter? Gua kudu bikin ini dulu, Mak. Aneh salah nilai abang. Ternyata abang perhatian juga sama Mak. Emangnya Mak sama Mpok Oneng sakit apaan, Bang? Gak tahu deh, It. Demam, panas, lemes, muntah-muntah. Kalau gitu pasti mereka kena flu Cina, Bang. Atau juga tipes. Atau mungkin demam berdarah. Atau flu burung. Iya, mungkin juga flu onta. Juri! Juri! Apaan lagi sih, Mak? Juri, bikinin gua jeruk peras. Iya, Mak. Barit. Iya, Bang. Bang, jangan masuk. Emang kenapa? Abang jangan deket-deket emak sama Mpok Oneng. It, kalau emak emang malas gue deketin. Tapi kalau Oneng, bini gue, masa gue gak boleh deketin? Kan abang besok pengen ngelamar jadi supir bus. Kalau abang ketularan sakitnya, abang pasti gak diterima. Waduh. Rasakan kejahilannya. Berikutnya giliran Anda yang kena. Saksikan Jayo di channel Tahan Tawa Transvision. Spontan dan beragam keseruan. Funny. Eccentric. Harder, come on. Heartfelt. Still stinks, talk about it. Emotional. It's okay, get everything out. Wow. Say what again, I dare you. Thankful. You're not normal. And yikes. Obrolan seru bersama David GHB di channel Golf Transvision. Ini dia tempatnya para selebriti menceritakan kisahnya secara terang-terangan. Rumpi No Secret di channel Insert. Ma, nih air jeruknya. Ma. Juri, naroknya kejauhan. Ma, ambil aja sendiri, Ma. Juri takut ketularan. Gue gak bisa berdiri. Dah tuh, Mak. Juri. Apaan sih, Mak? Tumpah dia tuh. Udah kan, Mak? Ma.
Abang. Bang. Apaan sih, sayang? Oneng lihat Mak minum air jeruk, Oneng jadi kepengen juga, Bang. Lu jilatin aja tuh yang tumpah. Abang kira Oneng kucing apa? Miau. Udah kan? Udah, Bang. Abang! Apa lagi sih, sayang? Kurang manis. Nih, lu tangkap. Aduh. Dasar sial lu. Ma, maaf, Ma, juri gak sengaja. Cup, temenin gue, Cup. Nyuci bajai lagi, Bang? Bikin kue. Ini lo yang bikin. Bang, saya mana bisa bikin kue, Bang? Abang aja. Gue mau narik, Cup. Kurang gula, Bang. Yang benar lo. Ma, gulanya kembaliin, Ma, sini. Apa-apaan nih, Bang? Emak sama Pak Oneng lagi sakit. Apa perlu kita antar ke dokter? Enggak, kita mesti bikin kue. Bang, asap baru, Bang. Saya lagi gak mau narik, Bu. Saya gak mau kena flu Cina. Saya tidak flu, Bang. Saya gak peduli, ya. Terigu, maizena, susu, gula, telur. Udah ada. Tinggal ngaduk aja nih. Kayaknya kalau ngaduk bukan begitu deh, Mil. Habis gimana dong, Bang? Gini nih. Kalau begini ntar kuenya jadi enak. Iya. Waduh. Mil, susunya udah panas nih. Sekarang mau diapain? Sekarang gulanya dimasukin. 3 sendok aja. Ha 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 ha.
Mil, Bang Ucup ternyata baru tahu kalau masak tuh bisa asik juga ya. Bang, tolong ambil menteganya tuh. Oh, iya iya iya. Nih, menteganya diapain? Mil, Mil. Mila bilang masukin menteganya ke susu, tapi yang di panci. Maaf, Mil. Bang Ucup salah ngerti. Cuk, adonannya dimuntahin emak, Cuk. Lu pasar lagi sana, beli bahan adonan. Iya, Bang. Hansit! Jangan gonggong ke depan gua dong, lu. Ada tiang kiput. Jadi katanya emak sama Pak Oneng sakit ya? Iya. Yeah. Kok rasanya keaseman? Biasanya kan manis. Ini dicampur dengan apa sih Bang Juri? Itu resep mertua. Enak kan? Ini Bang, susu sama gulanya buat bikin isi kue sus. Lu potong-potong nih kulitnya. Iya. Gua bikin isinya. Mana ini, Bang? Potong-potong aja enggak bisa. Ini doang apa susahnya sih? Nyalakan kompor. Iya, menyalain kompor. Saya kasar. Masukkan susu ke dalam panci. Beres, bos. Susu. Susu dimasukin. Biar cepat diperas. Terus. Masukkan gula. Lama-lama gue kayak perempuan. Masya Allah. Lu apain gue Cuk? Lu kira Batagor? Eh, tadi berapa biji lu nelan nyamuk? Memang kisah-kisah selebriti yang membuat penasaran. Beginian nama mati pasti datang. Dan ini kalau kita makan bikin kontroversi hati nggak? Nanti ngeletek menjadi pink. Seleb Expos mengupasnya dengan menyenangkan. Katanya sih mau ada peletakan batu pertama buat pesantren. Aku takutnya nggak natural, tapi ternyata bagus banget. Aku senang banget. Saksikan Seleb Expos di channel Insert. Melihat Islam di seluruh dunia. Banyak hal yang menakjubkan terjadi.
berbagai mukjizat Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan melalui kasus yang terjadi. Punya mobil, punya usaha seperti ini, bahkan pulang naik haji. Tapi kenapa kemudian dia bisa bikin SPBU? Inilah dia, kekuatan Allah dan matematikanya. Berbagi informasi penting tentang Islam disajikan Mosaik Islam di channel Khasana. Lepaskan diri dari kejenuhan aktivitas harian. Indah banget ya. Jadi gak heran nih kalau Raja Ampat dijadikan salah satu nominasi warisan dunia UNESCO. Mencoba berbagai pengalaman menarik dan tak terlupakan. Terletak tidak jauh dari desa Sawingrai, sekarang saya ada di Pulau Ergorek. Nikmati keindahan surga dunia bersama Paradiso di channel Eat and Go. Jangan tidur di sini dong, Cuk. Aduh, emangnya kenapa sih, Bang? Lu kan lagi sakit, di rumah lu aja. Ntar gua ketularan lagi. Saya gak bisa berdiri nih. Masa abang tega ngusir saya? Lu pindah kamar aja dah. Aduh, ayo deh. Makasih ya, Bang. Abang ada perhatian sama saya. Aduh. Jep, gue bantuin ya. Jep. Lu tidur di tikar aja, Cuk. Iya, Bang. Makasih ya, Bang. Tumben abang baik sama saya. Lagi lempeng ya, Bang. Juri, gentong. Aduh, kemana sih tu orang? Males amat. Kamu ngapain sih, Mak? Aduh, gua pengen minum air putih. Ya udah, Oneng aja yang ngambilin ya, Mak ya. Gue mau minum air putih. Iya, Mak, iya. Cepetan. Iya, Mak pengen diambilin air putih kan? Iya. Oneng minta tolong Bang Juri aja deh, Mak. Abang! Ngapain, Bang? Gue gak tahu lagi, Dit. Gue mesti ngapain. Kalau si Ucup kena flu, gue juga pasti kena. Yang penting Abang jangan sampai ketularan, Bang. Abang jaga kesehatan biar besok keterima. Caranya gimana? Masukin aja si Ucup ke kamar emak sama Mpok Oneng. Biar mereka bertiga di karantina. Terus yang bikin kue sus siapa? Mil, bisa tolongin Abang nggak? Nerusin bikin kue sus. Bang Juri mau nyolek saya juga ya? Nyolek apaan? Bisa nggak sih ini bocah?
Juri. Bentar, Mak. Bang, Bang. Abang jangan masuk. It, gue mesti gimana lagi sih, It? Mau gak mau gue mesti nolongin emak sama bini gue. Terserah. Tapi kalau abang mau masuk juga, abang harus pakai pakaian pelindung supaya gak kena. Pakai pakaian apaan? Juri. Juri. Neng. Kalau si Juri kagak dengar kita, berarti kita udah mati. Dari mana kita tahu kalau kita udah mati, Mak? Aduh, sentuh badan gue. Kalau dingin, berarti gue udah mati. Mah badannya panas banget. Berarti Mah masih hidup. Badanmu dingin amat, Neng. Berarti Oneng udah mati. Neng. Yuri. Yuri. Bentar, Mak. Kan, Mak, bener Oneng udah mati. Ada malaikat pakai baju hitam-hitam kali mau jemput Oneng ya, Mak. Bukan. Itu tukang sedot WC. Bang Juri, dari tadi saya nawarkan diri mau ngebantuin bikin kue sus. Tapi kenapa sih Bang Juri nolak? Bang Juri takut sama saya ya? Enggak, Pok. Saya sih selalu bersedia buat ngebantuin Abang. Tapi Abang duduknya jangan jauh-jauh. Bang, saya yang megangin kulitnya, Abang yang nyemprotin isinya. Iya deh, Pak. Pegang ya. Iya. Maafin, Don. Gak apa-apa. Disemprot Abang enak kok. Nggak asem lagi, manis. Oneng takut, Mak. Tadi malaikatnya hitam banget. Oneng mau dibawa ke neraka ya, Mak? Bukan elu, Neng. Si Ucup. Bang Juri, saya pulang dulu ya. Ada yang perlu saya bantuin lagi enggak? Enggak, Pok. Terima kasih, Pok, ya. Wainan, habis ngapain?
habis ngebantuin Bang Juri bikin kue. Kok mukanya kesel? Habis dicolek sama Bang Juri ya? Bukan gitu masalahnya. Tapi Bang Juri cuman mau ngeremes kue sus doang. Assalamualaikum. Kok sepi amat nih? Pada kemana nih orang? Kayaknya kelihatannya enak juga nih. Loh, belum ada yang datang. Pagi mau ngapain? Mau nengokin Mas sakit? Lu kan pengajiannya di rumah lu malam ini. Astagfirullahaladzim. Ngomong-ngomong, kuenya enak nih, Jor. Maaf, Pak Ji. Itu kuenya emak. Alukadillahi wal jannah. Amin. Na'udzika min sakhatika wan nar. Amin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna. Ma. Itu beneran udah mati nih, Ma. Duh. Itu udah gimana? Noh, di luar noh. Orang-orang pada ngajiin kita. Ha ha ha!